Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi dalam menjaga keanekaragaman hayati laut tersebut. Salah satu program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah bantuan konservasi atau biasa disebut dengan bantuan kompak. Dalam kegiatan ini akan dilangsungkan serah terima bantuan observasi serta inisiasi Coral Stock Center kepada kelompok masyarakat daerah perlindungan laut berbasis masyarakat Terbit Payung yang merupakan bagian konservasi terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta ini. Saya berpesan kepada kelompok pegiat konservasi terumbu karang ini agar bisa menjaga, terus memelihara, dan memanfaatkan serta optimal bantuan yang telah diberikan untuk kerja-kerja konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan kompak yang diberikan untuk kelompok masyarakat merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan atau dilindungi baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga dari rekan-rekan Kementerian KKP bantuannya untuk rekan-rekan kami DPL yang memang ada di Kepulauan Seribu. Tentunya ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana-prasarana lengkap untuk rekan-rekan DPL untuk mengembangkan lebih lanjut dan tentunya menjaga ekosistem yang ada. Salah satu penerima bantuan kompak di wilayah kerja Loka PSPL Serang adalah kelompok DPLBM Terbit Payung Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2019, kelompok ini aktif dalam kegiatan pelestarian terumbu karang di perairan Pulau Payung yang masuk ke dalam daerah perlindungan laut Kepulauan Seribu. Bantuan secara langsung diserah terimakan oleh Kepala Loka PSPL Serang bersama Wakil Bupati Kepulauan Seribu berupa perlengkapan alat selam dasar, kapal, beserta mesin 40 PK. Ya, harapan kita dari Kementerian Kelautan Perikanan, artinya dengan kelompok yang kita berikan bantuan, yang pertama tugas utamanya adalah menjaga kelestarian lingkungan yang ada di seputar Pulau Payung, ya. Untuk Pulau Payung terutama terumbu karangnya. Karena kalau terumbu karangnya bagus, maka ini menjadi nilai jual bagi masyarakat untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah kami mendapat bantuan berupa alat selam dan satu unit speedboat yang memang selama ini alat-alat tersebut itu kami amat sangat membutuhkan. Dengan adanya alat-alat tersebut, kami dan kelompok lebih bertanggung jawab untuk dan lebih semangat untuk melindungi terumbu karang di sekitar pulau kami. Kompak DPLBM Terbit Payung juga turut berperan dalam menjaga Coral Stock Center Loka PSPL Serang di perairan Pulau Payung, Kepulauan Seribu. Coral Stock Center tersebut secara langsung juga diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati Kepulauan Seribu. Sebanyak 828 bibit karang telah ditransplantasikan bersama kompak DPLBM Terbit Payung. Coral Stock Center ini nantinya akan menjadi pusat penyediaan bibit untuk kegiatan rehabilitasi terumbu karang, pusat pendidikan dan pembelajaran rehabilitasi terumbu karang, serta menjadi objek wisata bahari. Dan tentunya, kelompok masyarakat juga dibekali dengan kompetensi oleh ahli di bidangnya, agar kegiatan pelestarian terumbu karang berjalan secara efektif. Laut sehat, terumbu karang lestari, masyarakat sejahtera.